Gue datang jauh-jauh diajakin makan nasi telur doang. Ini biasanya telur kesukaan saya nih, Pak Sril. Iya. Dua lah, Bu. Yo, mamen. Balik lagi sama gue. Hobi makan. Di makan keliling Pontianak. Selamat malam, assalamualaikum. Kali ini Bang Epan bersama Koponex. Ini habis nemanin Koponex dari ujung jalan Gajah Mada sampai ujung jalan Gemaja. Akhirnya lapar dan kita ketemu di tempat ini, tempat legend ini. Tempat legendnya Koponex Carlos makan nasi dan telur. Nasi dan telur. Yang dikira kalau saya pencetusnya, padahal hobi makan pencetusnya. No, Koponex. Tapi Koponex. Kemarin tuh diisukan si ini, ayungnya itu. Diisukan apa? Meninggal. Wow. Nih. Kehilangannya dia tuh, kalau misalnya pendekar-pendekar silat, kadang kan ada masa hilangnya tuh dia. Oh, persilatan tuh kujang kebo gitu. Katanya, jadi gosip-gosipnya ada yang inilah, ada yang meninggal lah. Meninggal lah. Paling parah ya itu meninggal. Meninggal. Ya. Tapi ternyata ada abangnya, Koponex Carlos. Apa aja abangnya? Ya. Gimana? Mirip nggak? Okay. Ini senior, ini junior. Ini masuk vlog hobi makan nih, Pak? Sama-sama hobi makan juga. Oh iya. Oke. Okay. Makan cuy, Pak. Makan cuy. Iya. Mari kita ke dalam, guys. Kita pakai telur Evananya lah. Udah berapa tahun nggak kesini, Koponex? Sering juga kalau kok. Oh iya, tahun itu sering. Tahun lalu kesini ya? Iya. Tahun lalu kan ketemu kau juga. Kemarin kan banyak yang tanya, kenapa nggak collab sama Koponex Carlos? Sibuk. Beliau sibuk. Udah lah, sama-sama sibuk lah. yang penting kalau ada waktu, kalau sempat ya sikat. Ini kayak hari ini akhirnya terjawab sudah kepuasan dahaga kalian. Bener. Gue datang jauh-jauh diajakin makan nasi telur doang. Stick dong atau all you can eat nya aman. Akhirnya telur. Kita nggak boleh ajak Koponex Carlos tuh all you can eat karena kita harus meredam nafsu makan Koponex. Nafsunya tuh harus ditempatkan yang lain. Abdul. Ya. Ini ketawa. Tawa aja. Ini the real. The real. Ini asli ya. The real ayong. Ini udah turun gunung dia. Urban legend. Kemarin katanya diisukan meninggal kok. Kok bisa mati di depan itu? Enggak mungkin. Coba mau cepat meninggal. Jangan dong. Enggak ada masa ini. Lagi bagus trafficnya ya. Jadi enggak boleh happy. Kemarin waktu pas global gua datang, dia nggak ada, bapaknya yang masak. Oh, bapak? Orang-orang pikir itu ayongnya, padahal ini. Tadi dia cuti kemarin, cuti panjang. Dengar-dengar sih tadi cerita apa dia? Bertapa, benar. Bertapa. Ini pokoknya ini salah satu gunung lah. Ini lebih harusnya lebih nikmat lagi. Dulu Koponex makan apa sih? Nasi telur ya. Nasi telur. Yang sebenarnya padahal dia nggak jual nasi telur. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Awalnya enggak kan? Sengaja bikin aja nih nasi telur besok telurnya habis duluan. Ternyata kena pesugihan online. Mau pesan apa Koponex? Nasi telur. Nah ini kan gue datang sama bini, sama mertua, sama nyokap. Datang sama siapa? Bini sama mertua sama nyokap. Biasanya kan kalau kulineran kan sendiri, sekarang sudah ada partnernya ya. Ada bini sekarang. Ini jadi gua pesan semua nasi telur ceplok, telur dadar, catoge, kue tiao, semua nasi goreng semua. Sebenarnya menunya banyak. Oh, gua waktu itu aja tuh. Iseng aja tuh judulnya biar menarik. Kenang juga kenang. Yang penting kita udah membuktikan bahwa ayongnya masih hidup, Ayongnya masih hidup. Menurut cerita legend, urban legend, dia itu udah meninggal katanya. Lu bikin nasi telur mulu sama Felix nasi telur, sama gua nasi telur. Kan Felix sendiri. Felix sendiri ya? Kok gua udah ikut? Emang Felix tuh emang. Nah bener tuh. Di kota kita kenceng, dia pengen datang lagi. Mau datang lagi? Ini mancing vlogger lain datang ke Pontianak loh. Emang kurang ajar. Tapi sekarang kok Felix udah rajin ibadah kok. Udah rajin? Udah rajin.
Semenjak pulang dari Pontianak dikasih tausiah jadi rajin ibadah. Jadi rajin ibadah. Subhanallah. Oh, jadi rajin ibadah. Komelis kalau nonton enggak usah ketawa ya. Jangan tahu serius ketemu Evano. Harga sekarang tetap sama. Tetap sama. 12.000. Iya. Masih telur 12.000 kayak gini. Kalau telur buat berapa? 17. Nasi putih telur 2 17.000. Telur 3 berapa? Tambah 5.000. 22. 22. 27 berarti. Nah ini biasanya telur kesukaan saya nih, pakai telur kecap. Telur dadar dan kecap. Dadar kecap. Ini saya request selalu di sini, telur dadar dan kecap. Enak, serius. Jadi siapa tuh minyak? Ya tambahin kurang. Ya. Oh. Katanya bisa melambung sampai 1 meter. Jangan, nanti enggak turun-turun lagi. Oke. Lupa dia turun. Jadi kayak gini doang berarti? Iya, belum matang ini. Oh, belum matang. Setelah aku bolak-balik, Bang, biar kamu pusing makannya. Oke. Okay. Oke. Ini bisa pelicin? Punya, Bang. Oh, ah. Ternyata punya saya. Kalau Konex tuh suka telur, ini setengah matang ya, salah. Setengah matang dia. Setengah matang sama nasi, kalau saya telur dadar. Ada rahasia-rahasiaan kita. Telurnya mungkin dari ayam. Ah, belum pernah kita tanya sama ayamnya, Pan. Bertelur di rumah sakit kah? Di rumah atau dia telurnya pakai bidan ya? Nah, dia panggil bidan ke dukun kampung, enggak tahu gitu. Oke. Okay. Lama-lama Ayong agak sedikit menggila, guys. Kita ke dalam dulu ya. Ketawa. Oke, Evan. Ketemu Evan memang jangan serius, harus banyak merampet. Budak Pontianak atau. Dan inilah pesanan kita, guys. Nasi telur dan telur. Kalian senang telur tengah matang atau telur dadar kecap gitu? Ya, itu telur dadar kecap ada yang tengah matang. Kok gue juga tengah matang. Makan, cuy. Oh, itu punya lu apa ya? Telur nih. Enggak ada. Makan. Makan. Ini sebenarnya sedikit berbeda loh. Dari waktu itu gue makan. Apakah ini tambah nikmat atau B aja? Ebinya tuh jadi lebih banyak, lebih rasa ebinya. Dulu tuh lebih bawang putih. Dulu bawang putih, sekarang lebih ke ebi. Kalau gue lihat kan tadi prosesnya ebinya kayaknya tuh dimasukin pisang. Kalau dulu kayaknya udah masuk dalam minyak bawangnya, kayaknya pisah mereka. Mungkin ada sedikit pertikaian, mungkin akhirnya dipisah konek. Jadi mereka berantem gitu. Gak tahu lapar atau emang enak ya? Oh, kalau lu demen ya? Suka ya? Mm-mm. Ya, ini sedikit beda nih dari waktu itu gue makan. Keren. Ini konek pesen Catoge. Ini Catoge versi TV ya? Mm-mm. Ini belum diracik, masih ini original. Emang diracik gimana? Diraciknya biasa pakai gimana? Ini kasih cabai, kecap sama jeruk. Ada kecap, cabai ya. Oh iya. Konek sudah mau habis tuh. Wangi benar jeruknya. Pakai lada, nambah lagi lada. Mantap. Cabai. Udah. Terserah komik. Nggak tahu dong. Setelah udah datang diracik lagi. Udah dapat anak cewek konek. Apa? Gitu. Mau. Jadi ada asam, manis, gurih dapat dan pedas. Pedas. Wih, habis, guys. Lapar setelah gagal naik kapal. Iya. Naik kapal tadi kita gagal, guys. Iya, karena backing-nya Evan kurang kuat. Kita mau makan dulu, guys. Abis mana punya gua? Nih, cocok campur telur. Jadi kita pesan semuanya.
mantap. Ini padahal gigi sebelah kiri habis cabut. Habis cabut, tapi entah kenapa hari ini bisa makan normal. Mungkin bawa yang sering bawa pesugihan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita mamam dulu, Konex mau nambah lagi vlognya. Sampai ketemu di Sampai ketemu di video selanjutnya. Begitu-begitu doang dapat duit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kok closing Konex gimana? Nah, udah, ciao. Ini nambah. Lanjut. Banyak banget makan. Padahal simpel, Be. Ya simpel. Dan antrinya lama banget. Wah, makan lagi. Yang gitu, Be.